Hari ini kita dapat apa ya, ilmu ngecek data gitu, dan beberapa masukan dari Bapak Ketua KUA, dan banyak ngobrol juga sekaligus ya, yang kayak Abang bilang, ilmu baru. Sampai dikasih buku nih. Iya, keluarga sakinah. Insya Allah. Amin ya Allah. Yeah. Oh, untuk pendaftaran sendiri kapan ini yang masukin ke sini? Lawat bayaran mana kemarin? Hari Jumat. Mendekati. Iya, sudah mendekati. Hari Jumat kemarin kita udah masukin berkas dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Hingga pertemuan hari ini juga alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Berjalan sama aja sih. Tapi dia buku. Iya, apa lu kertas semua. Iya, yang pasti rumah tangga itu ya semua kan kedepannya kan juga bakal kita jalani, jadi bapaknya juga harus mendukung kita ya, nanti dalam hukum-hukumnya itu tetap melakukan kasihkan hati intinya gitu. Mendekati hari ini sudah persiapan kita. Alhamdulillah kita selalu bilangnya 80% ya, karena saya pun sekarang belum fitting baju. Cuma kita selalu bilang, ya semua dipersiapkan. Kalau untuk persiapannya sendiri, dari kita lebih ke perbanyak ibadah sih kita, karena memang ini adalah tujuan menikah, ingin tentu menyempurnakan separuh agama, ingin beribadah, dan memang karena niat ibadah, jadi ya perbanyak ibadah, perbanyak salat malam, mungkin Abang juga, jadi sunahnya tuh lebih dijalankan lagi, bukan hanya wajib aja, jadi sunah udah harus mulai aktif ya, sunahnya. Persiapan pengajian tentu dilakukan oleh keluarganya Rizky, dan mungkin ada keluarganya Abang juga, jadi memang kita persiapkan semuanya secara bersamaan. Sama tim WO-nya juga bersamaan semuanya. Nanti kita kabarin lagi ya. Karena benar nggak di Intercontinental nantinya? Nanti kita kabarin lagi, insya Allah mudah-mudahan. Ngomong-ngomong benar nggak sih Pak Haji jadi muncul nih sebagai wali dari pernikahan kalian? Ditunggu aja kabarnya yang mana, bukan gimana-gimana. Banyak sih semua yang jadi tamu juga udah fitting baju. Karena takutnya ada pergantian, jadi kita takutnya salah menyampaikan berita. Jadi ya nanti kalau kita ada memang dekat hari ini, kita pasti akan kasih tahu semua umur. Tapi sedekat sedikit membenarkan aja, benar? Nanti kita lihat di hari-hari, insya Allah. Sejauh ini kita udah bahas sama Abang juga, sama keluarga Ricky juga udah dibahas. Memang karena konten creator kan memang itu adalah pekerjaannya Ricky sejak 2014 lalu. Jadi memang dari Abang mengizinkan, dari Ricky juga masih nyaman menjadi konten creator. Jadi insya Allah akan dilanjutkan. Malah pengennya bareng-bareng ya Bang. Abang sekarang juga jadi konten creator nih, alhamdulillah. Nah, jadi dia temennya. Sebenarnya karena masih masa PPKM, jadi ini Rizky dan keluarga dan Abang keluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita nggak bisa undang banyak. Jadi kita hanya bisa undang sebagian dari teman-teman yang di Instagram, teman-teman yang di pertelevisian, mungkin teman-teman kuliahnya Rizky juga, mungkin saudara-saudaranya Abang. Jadi memang tidak bisa mengundang terlalu banyak karena masih PPKM. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi.
Assalamualaikum.